완수거리와! 야! 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 예! Thank you.
Pelajaran SD sampai perguruan tinggi kita baca sumbernya Budi Betari yang berstandar di sini adalah Budi yang lebih jaya Budi Betari Suara. Lalu di Tantu Pagelaran sebenarnya ini yang pertama gunung yang dibawa dari Jawa terus baru Gunung Agung. Ini termasuk gunung yang tua, sangat tua. Gunung Purban. Kalau di Pengigar, dia bersangai suara, aksaranya sang. Kemudian warnanya putih, senjatanya gentar. Nah ini 90 di Puncak Bangun itu petara apa namanya Sangkare. Kalau di Lombok ada sangkarayan, kalau di sini sangkare sebagai dewanya tumbuh-tumbuhan, dan di Batur adalah Dewa Wisnu. Di tengah sebenarnya adalah di Muslim Aje. Lalu dilihat dari curi Padma Mandala. Kalau beberapa curi saat ini aku banyak curinya. Kalau kita sembahyang ke sini yang di pusatkan pikiran kita adalah pada pendekatan sesuara. Sesuara dewanya, itu rupanya, sang aksaranya, itu kalau itu. Dan ini adalah bambu, kalau ada tulisannya adalah bambu
bibir kepingit. Ini pohon kepingit, kalau nas juga ditebas bambunya, kalau suci di Betara langsung ada airnya. Asli juga dari alam, kepingit dari Betara. Mudah-mudahan persembahyangan ini sebagai tanda bakti kita di Betara Iswara memberikan anugerah apa yang kita cita-citakan, kampus kita cepat menjadi world class university, kemudian akreditasinya nanti kebanyakan unggul, seluruh bapak ibu dosen pegawai diberikan banyak rezeki, mudah untuk naik pangkat, mudah untuk sekolah tamat belajar, dan juga banyak menjadi jaringan, mempunyai jaringan hubungan luar negeri dalam negeri, dan kampus kita bisa terkenal dan dicintai oleh semua masyarakat. Itu yang paling penting, dan kita rukun damai di kampus. Kita doakan juga teman-teman yang tidak mau sembahyang ke sini, mungkin tidak sempat, supaya juga mendapat anugerah yang terbaik. Kita juga yang lebih baik karena sembahyang. Dan yang anugerah baik yang mendapatkan oleh teman-teman. Jadi katanya juga sama. Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, terpilih dapat tangkil hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kedamaian, kebahagiaan, dan harmonis satu sama lain. Giring, sekarang Nas Tirta, supaya otaknya yang agak ala kabut, supaya bisa pilih. Kalau ada misalnya malu-malu yang penyakit-penyakit yang ada dalam diri supaya bisa disingkirkan deh. Itu Betara atas anugerahnya pada diri itu. Keluarga di rumah juga bisa selamatkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Prabu Satu. Tunggu agenda selanjutnya. Om Swastiastu. Pada hari ini kita berpisah dulu di Kabupaten Makassar. Kita melaksanakan pengabdian yang terakhir di Pura Luar Batuang. Kita melewati Pura Batuang lainnya, kemudian Pura Musdus dan Pura Pasar Agung, lalu sampai di Pura Batuang Luhur. Pengabdian ini merupakan acara rutinitas dari program Berkebelakai, program Dharma Wika, dan juga program Universitas. Pengabdian ini dengan Ikhiyatnya merupakan salah satu kolaborasi program yang wajib dilakukan oleh Universitas ini di Sulawesi Tenggara, karena ada dua manfaat yang didapatkan. Satu, kita dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, kita juga dapat melaksanakan mengaturkan bakti kepada utusan yang tinggi, kepada ibu negara, kepada para dewa, yang tujuannya adalah untuk memohon berbagai anugerah demi kemajuan Universitas Negeri Sulawesi. Dalam pengabdian ini, terutama Dharma Wanita, ada berbagai kegiatan, misalnya arisan dan sebagainya. Sedangkan pengabdian yang dikaitkan dengan Kiyakne, ada bayang bersama dan juga ada Dharma Tanu berkaitan dengan bagaimana status dan
makna dari persembahyangan serta status dari guru yang luhur serta sejarah itu. Ini yang kita lakukan pada hari ini tanggal 19 April 2023. Semoga pengabdian ini dan kita menjadi kebiasaan tidak saja bagi wine sebagai pribadi, tetapi pada seluruh umat ini, karena manfaatnya sangat bagus dan juga kita sekalian mendapatkan anugerah dari pesanan luasnya, yaitu kebaikan, harmonisan, kedamaian, dan kerukunan bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wan Sugriwo! Jaya!